berkaitan dengan masalah kajian penerjemahan literatur anak dan remaja khususnya. Khususnya yang terkait dengan masalah sensor penerjemahan. Karena sebagai seorang ibu, sebagai orang tua, saya merasa pernah kecolongan ya. Jadi dulu beberapa tahun yang lalu kan pernah ada ribut masalah masuknya komik dari luar, dari Korea, komik berbahasa Korea yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan ternyata setelah beredar luas dan dibaca para remaja, ternyata ketahuan bahwa komik itu isinya propaganda LGBT. Dan dalam komik itu digambarkan bahwa gaya hidup LGBT itu ya normal dan romantis gitu. Dan ini kan menurut saya bahaya sekali bagi remaja kita ya. Sedangkan kita adalah negara yang mengikuti nilai-nilai Pancasila yang ada ketuhanan yang Maha Esa di sana. Jadi ini menurut saya hal-hal seperti ini mestinya tidak boleh terjadi lagi. Jadi komik itu kan sudah ditarik dari peredaran, tapi kan sebenarnya sudah pernah terlanjur terbaca. Karena itu di dalam kajian saya sering berfokus pada masalah kajian penerjemahan literatur anak dan remaja, dan saya ingin berfokus kepada masalah sensor penerjemahan. Saya terlibat proyek penulisan buku ini 4 tahun. Ini proyek volunteer ya, jadi ada proyek pembuatan buku yang diinisiasi oleh editornya di Amerika, John Linset, mengundang atau mengajak para peneliti penerjemahan dari seluruh dunia ke berbagai untuk mengkaji terjemahan, untuk mengkaji novel klasik anak yang Alice in Wonderland itu. Dan saya mengajukan diri untuk ikut volunteer mengkaji yang terjemahan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia bersama dengan Profesor Harry Affling dari Australia yang dia seorang Indonesianis, dan juga dengan Profesor Riri Toha Sarumpait ya. Jadi, ini merupakan pengalaman yang berharga sekali buat saya karena ternyata membuat buku yang serius itu ternyata harus sangat akurat, harus sangat memperhatikan keakuratan, dan detail-detail kecil itu sangat diperhatikan sekali ya. Jadi menurut saya ini pengalaman yang sangat berharga, dan kalau ada kesempatan untuk terlibat dalam proyek-proyek volunteer yang level internasional lagi, saya akan senang sekali.